Kemudian dari keindahan hijab yang lainnya, hijab ini, ini perintah diarahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan. Kayaknya bahasanya itu, kullil wa kullil mukminat katakan kepada para perempuan yang beriman ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin dan istri-istri kaum mu'minin ya istri-istri kaum mu'minin maka itu adalah ciri dari hijab mereka karena itu dikatakan di disebutkan oleh al-qurtubi rahimahullahu taala ada sekelompok perempuan masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha dan mereka memakai pakaian yang tipis maka Aisyah radhiyallahu anha berkata ing kuntunna mu'minat kalau kalian adalah perempuan-perempuan yang beriman padai sahada bilibasil mu'minat yang kalian pakai ini bukanlah pakaiannya para perempuan mukminat wa ing kuntunna ghayra mu'minat fatamatta nabih kalau kalian bukan perempuan yang beriman silakan kalian memakainya. Maka hijab itu ciri keimanan. Dan itu berjalan di tengah para perempuan di kalangan sahabat. Itu yang mereka yakini. Iya. Dan memang orang yang bisa memakai hijab, komitmen dengannya itu dasarnya adalah keimanan. Dasarnya adalah keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya. Dia tahu bahwa al jaza min amal balasan itu dari jenis amalan ya, dia ingin jadi perempuan penghuni sorga Allah sifatkan para perempuan penghuni sorga itu di surah rahman disebutkan dua derajat sorga ada derajat yang paling tinggi waliman khafa maqama jannatan disebut dia di situ itu derajat ada derajat lagi di bawahnya wa durihima jannatan di bawahnya lagi ada apa dua sorga Perbedaan perempuan di surga, dua sorga yang di atas, dua sorga yang di atas itu dikatakan kasiratu torfi fihin, kasirat Di dalamnya ada perempuan-perempuan, itu pandangannya hanya tertunduk untuk suaminya saya. Dia tidak bisa memandang hal yang lain kecuali kepada suaminya saya. Kemudian di dua sorga yang di bawahnya dikatakan hurun makasuratun fil khiyam. Mereka adalah perempuan-perempuan yang terkurung di dalam kema-kema. Jadi sampai di kenikmatan tertinggi pun di sorga disifatkan perempuan seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat-sifat penduduk sorga itu keimanan. Keimanan. Dia ingin seperti itu menjadi para perempuan penghuni sorga demikian sifat-sifat mereka. Dan itu balasan dia dapatkan sesuai dengan amalan. Kalau dia memiliki dari keimanan di kehidupan dunianya terjaga hijabnya, ya, maka itu akan memudahkan dia untuk masuk dan menjadi penghuni sorga.